welcome back to YouTube channel Gila Bola. Nah, kalian pasti penasaran kan? Ada kabar terbaru apa mengenai Timnas Indonesia? So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Gila Bola. Dan jangan lupa juga klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola. Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, bicara peluang Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024, ia mengaku bukan Tuhan sehingga tidak tahu seberapa jauh Timnas Indonesia U23 dapat melangkah di Piala Asia U23 2024 Qatar pada tanggal 15 April hingga tanggal 3 Mei 2024. Satu hal yang pasti, Shin Tae-yong bertekad memberikan performa terbaik kepada Timnas Indonesia U23. Jika performa terbaik Timnas Indonesia U23 dapat dikeluarkan, menembus semifinal Piala Asia U23 2024 bukanlah hal mustahil. Di Piala Asia U23 2024, Timnas Indonesia U23 tergabung di Grup A bersama tuan rumah Qatar, Yordania, dan Australia. Ajang ini bisa dibilang penting bagi Timnas Indonesia U23. Jika finish tiga besar, skuad Garuda Muda akan meraih tiket ke Olimpiade Paris 2024. Walaupun demikian, Timnas Indonesia U23 ditargetkan menembus perempat final Piala Asia U23 2024. Untuk mewujudkan target tersebut, skuad Garuda Muda harus melewati jalan terjal dengan menghadapi lawan-lawannya di Grup A Piala Asia U23 2024. Qatar menjadi lawan pertama Timnas Indonesia U23 yang dilangsungkan pada Senin, tanggal 15 April 2024 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Sebagai tambahan, Shin Tae-yong telah memanggil sebanyak 28 pemain untuk persiapan Piala Asia U23 2024. Sebelum berjuang di ajang tersebut, Timnas Indonesia U23 akan menjalani pemusatan latihan lebih dulu di Dubai selama 10 hari. We'll be right back.